ubah kepalanya menjadi macam mana kepala Allah. Tuhan ini sudah dicadangkan kepada saya. Dengan pasal apa? Sebab masa semayang tadi kita sebut makmuman. Bila kita sebut makmuman artinya ikut imam. Hal imam belum dah diangkat. Ay, kau nampak hal cuma imam ikut hal. Dia dipakai kepala dulu. Sebab itu tak mau. Dalam beberapa keadaan bila kita niat makmuman sampai bagi salam kita kena ikut imam. Sebab itu subuh bagi jemaah. Sebab dari sujud sejadah. Sujud sejadah hukum dia sunat saja. Cik imam baca sampai ujung inna ma yu'minu biha yakinan ladina idza dzukiru biha khurru sujada sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar tanpa rukuk sunat. Makmum wajib ikut imam. Siapa tak ikut bayar semua dia batal. Sedangkan sunat sejarah ini cuma sunat saja. Pasal apa makmum jadi wajib? Sebab makmumnya makmuman. Makmuman ikut imam. Dia kena ikut. Kita bayangkan. Tengok. Apabila kita niat makmum sebab itu lebih ganjaran pahala istimewa dan teristimewa kepada orang yang bayang berjemaah. Tapi kalau sebenarnya berjemaah dia tak niat makmuman pun sebayang dia sah. Itu imam dia tak niat imaman pun sebayang dia sah. Ruginya dia tidak mendapat pahala berjemaah. Bayang dia sah. Tapi imam Jumat tak boleh. Imam Jumat mesti imaman dan mesti makmuman. Sebab imam Jumat tak ada sebayang seorang. Dia mesti kena sebayang berjemaah. Perempuan itu dapat 40. Jadi itu macam biasa dia apa? Rugi dia tak dapat pahala berjemaah. Itu rugi dia. Tapi sebayangnya tetap sah. Jadi kita takut-takut mengubahkan kepala menjadi kepala himat. Kemudian kata Musa bin Mu'la hadini Hassan lagi sahih. Jangan siapa-siapa mempertikaikan hari ini. Kenyataan hari ini pada Nabi adalah sahih. Semua ulama hadis mengatakan hari ini adalah sahih. Baik. Masalah umat Muhammad bolehkah menjadi berubah di perubahan yang asal? Berdasarkan hari ini Tuhan akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himat. Bolehkah Tuhan ubah kepala umat Muhammad ini menjadi himat? Menjadi himat. Tuhan tengok. Maka dengan karena itu Allah dia berkuasa atas segala-galanya. Dia bersifat dengan sifat mutlak. Dia bersifat dengan sifat iradah. Dia tak apa dia buat. Ini tengok kat sini. Tengok. Wahai saudaraku. Pada bab ini ada iskan, yang ini ada kemusnahan fikir. Berbeza pandangan ulama dalam memutuskan betulkah Tuhan membuat kepala dia menjadi kepala himat. Pendapat ulama tidak seia sekata. Kemudian tentang kata hari tadi, katanya dipalingkan Allah kepala makmum yang mengangkat ia berrukuk dahulu riba imam akan kepalanya seperti kepala himat. Maka masyhur pada kita Rasulullah telah tidak hapuskan umat Muhammad ini semacam umat Nabi yang dahulu menjadi buruk dan babi dan lain-lain. Untuk umat Muhammad buat jahat maksiat bukan macam mana pun dia cuat kata dia nak buat, dia tak buat. Umat Nabi dulu sebelum Nabi Muhammad buat jahat, buat maksiat, menentang Allah, kunu khiradatan khasi'in, jadi buruk. Bukan seorang, bukan seorang, semua jadi buruk. Menyembuh umat-umat yang sebelum daripada umat Muhammad. Jadi untuk umat Muhammad ni, hari ini kata Nabi macam kepada Muhammad ni, macam mana kita nak faham? Maka pada hadis ini, hadis tadi, menjagakan jangan buat menerukan angkat kepala riba imam. Karena takut-takut menjadi seperti kepala imam, maka itu muskil. Ha? Itu hadis yang kita baca tadi. Hari ini hadis sahih, al-jawab. Adapun yang dikatakan tidak hapus pada umat Muhammad ini, yaitu tidak jatuh serata seperti umat Nabi yang dulu, bahkan dia jadi pada seorang dan boleh berlaku pada orang lain. Ya, jadi. Tapi dia tak jadi ke semua. Mungkin dalam satu daerah satu kampung itu ada seorang. Ya. Tapi macam empat Nabi dulu semua kena. Dia boleh jadi seorang yang Tuhan buat untuk mengambil tiang tibat. Tuan-tuan, di Baghdad. Satu orang itu ulama.
dia bagi serban kepada anak lelaki dia semua pakai. Hang masuk dalam mayat tapi hang pakai serban dia. Masuk dalam mayat. Anak lelaki pun ambil serban, pakai. Pakai-pakai masuk dalam mayat. Di Baghdad. Masuk dalam mayat, terkejut dia. Sebab dia cuma ubah orang dalam mayat nak najmat tu. Macam-macam ubah. Ada macam mahu, ada macam monyet, ada macam kerah, ada macam gebot, ada macam-macam tu dalam tu. Terkejut dia. Dia buka serban. Dia buka serban. Jadi elok balik. Elok muka. Dia pakai serban, tukar-tukar jadi binatang. Oh tak boleh. Dia lari turun, dia buka serban, dia serah balik kat tubuh dia. Boleh kata macam apa, tak apa pakai serban ni. Biasa pakai serban saja, saya nampak muka orang dalam hari itu macam-macam muka. Jadi monyet tak jadi buruk, ada jadi macam-macam. Kau saya tak boleh. Apa pasal tu? Tunggu tanya. Tuan-tuan, tuan-tuan. Tunggu dia jawab. Inilah sebenarnya umat Islam masa kini. Masa itu. Umat Islam masa kini. Masa itu, tuan-tuan bayangkannya. Tengoknya. Sudah ada Tuhan tunjuk, tapi bukan semua boleh nampak. Ya, pakai serban ni. Dia boleh nampak rupa dah berubah. Lepas tu saya pakai serban. Kalau saya pakai serban, saya nampak macam-macam. Umat Islam masa itu tu. Kerana yang mai semayang tu bukan semua orang Islam. Hari Jumaat. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat tu imam akan tutup khatib akan sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati dengan diri kamu dalam keadaan Islam. Apa beritahu dah mai semayang tu semua Islam. Oh belum tentu. Belum tu yang tu dah Jumaat tu. Belum tentu Islam. Tiap Sabat Minggu diperingat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati mereka diri kamu dalam keadaan Islam. Tuan, hari ini tanyalah diri kita ini, apakah aku ini benar-benar Islam? Apakah aku ini benar-benar Muslim? Tuan-tuan, tuan-tuan yang rajin masmayang, saya tak sahaja, tak sahaja. Sebab kalaulah di antara maghrib tadi sampai Aisyah nanti tergelincir akidah. Kita kita semua Aisyah setelah ini berbalik, kita punya pengucapan itu dengan masyarakat. Ini semayang saya sebut. Apa pasal dalam semayang itu kita mengucap, oh, wajib dalam tahiyat. Kembali pada Islam, sebab kita semayang. Hatta semayang itu macam mana? Hatta semayang itu. Anak-anak muda kita tak pernah semayang, lepas itu tergelincir akidah saja. Tiba-tiba naik motor laju-laju, berhempuh dengan lori balak, mati. Orang balik macam mana dia mati secara Islam, kapan secara Islam, usung buat baik ke surau, semayang secara Islam, beli tanah, beli makanan, semua secara Islam. Belum tentu dia mati dalam keadaan Islam. Tuan, ya. Sebab itu sahabat Jumat, seminggu sekali dia beritahu. Wala tamu tunna illa wa antum muslimun. Kerana itu, kita tanyalah diri kita ini, sekarang ini, apakah tuan. Dan orang yang dapat masuk surga, orang mukmin. Orang yang tidak beriman tak layak masuk menjadi ahli surga, warga surga. Hanya orang yang beriman. Karena itu tuan-tuan, bukan semua orang Islam beriman, tetapi semua orang beriman Islam. Semua orang beriman Islam, tapi bukan semua orang Islam beriman. Ramai orang Islam yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu tidak layak untuk menjadi warga surga. Karena itu tuan-tuan, tanya diri sendiri, apakah aku ini benar-benar seorang muslim? Ya, kita kena cari. Sebab itu bila saya cakap dengan Dr. Ridwanti Abdullah di sini lah, Dr. Ridwanti, bila saya panggil dia main ceramah dekat sini, cakap dengan dia, betul-betul saya setiap kali saya panggil anak saya main depan saya suruh mengucap. Itu Dr. Ridwanti. Bila panggil anak dia main depan, saya suruh mengucap sebab saya kena mengucap ke depan orang. Kita tak ada Islam bakar. Ibrahim, saya takut Islam bakar menjadi Islam celaka. Yang kita takut ni. Tak pernah mengucap pun kita. Baca, kata Dr. Luwati, mai depan. Lalu, mengucap, Abah nak dengar. Ya? Kita tak ada apa yang anak kita ni tu. Tak ada, termasuk saya. Dia tak pernah pun pasal apa kita tak suruh dia mengucap. Kita tak suruh dia mengucap. Kita takut dia kata, Abah, mengucap. Alu nak dengar. Dia
Aku kata kena agung ucap abang nak dengar. Anak kata abang ucap kena agung nak dengar. Abang pun nak jaga dia punya imej dia sebagai papa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar abang nak ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wa asyukurillahaladzim. Terkejut anak. Eh, macam apa abang ucap lain dengan saya? Dengan agung. Abah betul. Lainlah. Aku pula tengah. Makan dengan kali itu umat-umat dia tak berengap. Seorang dua saja tiba-tiba di Kelantan berlaku pokok petai menangis. Di Kelantan saja untuk memberi peringatan dan tafsiran kepada kita di negeri-negeri lain untuk apa Tuhan menunjukkan fenomena menjadi ini. Dua tahun yang lepas saya buat surau pagi-pagi itu siap main buka surau pun laku tengok-tengok sejadah terus mayat. Ya, dah.